di episode sebelumnya. Dari informasi ini saja, Siha benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Suara gemuruh terdengar di telinganya, pikirannya bergetar dan gemetar. Apakah aku benar-benar bertemu dengan Hiu Shuang? Siha merasa agak sulit mempercayainya. Kau melakukannya, tapi kau tidak melakukannya, jelas burung gagak itu. Orang itu memiliki kekuatan seperti Hiu Shuang, tetapi itu bukan tubuh aslinya. Bagaimanapun, ada era besar yang memisahkan mereka, jadi bagaimana mereka bisa bertemu dengan mudah? Jika mereka benar-benar bertemu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Hiu Shuang telah berkultivasi selama berpuluh-puluh tahun, jika mereka bertemu di dunia ini, maka itu sungguh tak terbayangkan. Itulah sebabnya jika seseorang menginginkan kitab suci abadi, mereka tidak boleh kalah dari Hiu Shuang yang lebih muda. Jika tidak, itu akan sama sekali tidak berguna, mereka akan gagal, tidak dapat menentang surga bahkan setelah mengolahnya. Mengapa semuanya tampak begitu nyata? Tempat macam apa ini yang mampu menciptakan kembali Hiu Shuang? Ini adalah cerminan sejarah. Bisa dikatakan bahwa Anda bertemu dengan Hiu Shuang, tetapi sebagian darinya bisa dikatakan bahwa Anda menyaksikan orang lain bertarung melawannya. Burung gagak itu mendesa, terdengar sangat tertekan. Mengapa dia berbicara seperti itu? Si Hao bingung. Itu karena di fase terakhir kuno abadi, setelah seluruh dunia dikalahkan, benar-benar ada seorang pemuda yang datang dengan tunggangannya untuk mencari ayahnya, dan bertemu dengan Hiu Shuang di sini. Orang itu sangat kuat, di antara yang terbaik di pihak ini. Dia dianggap sebagai harapan mereka, berharap dia tetap tinggal dan tumbuh dewasa. Dia bersembunyi di dalam keluarga yang berumur panjang, tetapi selama fase terakhir kuno abadi, dia merasakan sesuatu, merasa seolah-olah kepalanya dirobek oleh bilah pedang, air mata darah mengalir keluar tanpa sadar. Dia tahu bahwa semua orang yang dicintainya telah terbunuh dalam pertempuran, seluruh keluarganya terbunuh, dibantai di medan perang. Keluarga umur panjang, Siha menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka dapat memastikan keluarga mana yang selamat dari akhir zaman itu? Tepat sekali, keluarga yang berumur panjang, usia mereka melebihi imajinasi kalian. Namun, kalian semua tidak akan mengerti mengapa beberapa keluarga mampu bertahan hidup. Keluarga yang disebut berumur panjang ini, hahaha. Tawa gagak tua itu terdengar sangat memekakkan telinga. Ia tidak meneruskan tawanya, malah kembali ke cerita pemuda itu. Pemuda itu tidak dapat menahan diri lagi. Ketika pertempuran besar fase terakhir berakhir dan keadaan sedikit tenang, ia segera bergegas ke medan perang, berharap menemukan mayat orang-orang yang dicintainya. Namun, ia akhirnya bertemu dengan Hiu Shuang. Hiu Shuang memegang pot peleburan abadi, mengumpulkan darah esensi dari tokoh-tokoh agung ini. Awalnya dia seharusnya sudah pergi sejak lama, tetapi dia merasakan sesuatu, menemukan kitab suci yang tidak dapat binasa, terlebih lagi berhasil membuka segelnya. Hiu Shuang berkeliaran di sini, tinggal selama beberapa hari. Hasilnya mudah terlihat. Anak muda itu bergegas mendekat, lalu keduanya bertarung, tidak ingin berhenti sampai pihak lain mati. Pada akhirnya, mereka bertarung sampai gila, darah suci berhamburan keluar. Sayang sekali, pemuda itu tewas, dibunuh dengan kejam oleh Hiu Shuang, bukan lawannya. Salah satu benih terkuat dari kuno abadi jatuh di sini, mati tanpa mencapai apapun. Sementara itu, apa yang dialami Si Hao, sebagian disebabkan oleh jejak Hiu Shuang, sedangkan sebagian lagi adalah akibat terseret ke dalam pertempuran menyedihkan pemuda itu. Hiu Shuang masih hidup, kata burung gagak. Kalimat ini membuat pikiran Si Hao berat, membuat napas semut kecil itu semakin sulit. Kultivasi apa yang telah dicapainya sekarang? Apakah ada orang yang mampu mengendalikannya? Semut kecil itu berkata sambil menggertakkan giginya, apa yang kami alami begitu nyata, apakah semua yang dikatakannya itu benar? Ketika dia mengatakan bahwa dia membunuh saudara-saudaraku? Benar. Hal itu memang dilakukan olehnya, kata burung gagak. Si Hao masih bertanya-tanya, mengapa aku merasa apa yang kuhadapi bukan sekadar jejak, tapi nyata, seolah-olah itu adalah contoh reinkarnasi? Ini, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Berdasarkan pemahamanku, kau hanya bertarung dengan jejaknya. Namun, puncak gunung ini sangat tidak biasa, dikenal sebagai puncak abadi. Mungkin itu benar-benar memengaruhi keseimbangan waktu dan ruang,
dengan paksa membawa kalian berdua kembali ke fase terakhir kuno abadi, bertemu dengan Hiu Shuang. Si Hao menundukkan kepalanya untuk melihat 5 jejak reinkarnasi Dao di telapak tangannya. Dia tidak mengatakan apapun. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, hanya ketika dia bertemu Hiu Shuang di masa depan dia akan benar-benar mengerti. Sementara itu, pada saat itu, dia juga akan dapat memverifikasi rahasia dari 4 jejak reinkarnasi Dao sebelumnya. Hiu Shuang, tubuhmu sudah dipenuhi kulit tua. Apakah kau masih hidup? Aku pasti akan memenggal kepalamu dengan kedua tanganku sendiri. Semut kecil itu berteriak, bersumpah di sini. Hanya saja, terlepas apakah itu dia atau Si Hao, pikiran mereka berdua sangatlah berat. Karena jika Hiu Shuang benar-benar masih ada, maka itu akan sangat merepotkan. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia pasti menjadi individu yang sangat menakutkan. Mungkin seluruh 9 langit dan 10 bumi akan bergetar di bawah kakinya. Begitu makhluk itu muncul lagi, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dia butuh waktu, dia perlu mengejar ketinggalan. Si Hao merasakan gelombang ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa bangkit? Apa yang harus dia lakukan untuk mengangkat dirinya ke puncak Dao Ilahi? Kalau tidak, dia ditakdirkan untuk jatuh sambil memendam dendam, sulit baginya untuk mencapai apapun. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melampaui batas, menyelesaikan jalan yang orang lain butuhkan waktu tak terbatas untuk menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Aku ingin kitab suci abadi, kata Si Hao. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia perlu mendapatkan kitab suci itu, dan kemudian memperkuat dirinya sendiri. Waktu terlalu berharga baginya. Di mana kitab suci yang tidak dapat binasa? Semut bertanduk surgawi juga bertanya. Ini adalah tujuan terbesar mereka datang ke tempat ini, yang lainnya adalah hal sekunder. Hiu Shuang membawanya pergi. Burung gagak itu mendesah. Apa? Semut bertanduk langit kecil itu berteriak kaget. Rambut hitam Si Hao juga berkibar di belakangnya. Dia mengepalkan tinjunya, ini terlalu mengerikan. Musuh menjadi semakin kuat, keberuntungan tak tertandingi. Sementara itu, mereka kehilangan kesempatan. Semut emas kecil itu begitu marah sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang keras, menghantam puncak gunung dengan keras, merasa hal ini terlalu sulit untuk diterima. Bagaimana bisa seperti ini? Dia membawa kitab suci yang tidak dapat binasa, tidak ada berita yang lebih mengerikan dari ini. Si Hao berkata sambil mendesah. Kemudian, dia bertanya, karena kitab suci itu menghilang, mengapa masih ada kebutuhan untuk mengujinya? Hiu Shuang membawa pergi kitab suci, tetapi itu tidak berarti bahwa warisannya benar-benar terputus di sini, kata burung gagak. Apa yang ingin kau katakan? Semut bertanduk langit kecil itu segera bertanya. Apa yang disebut kekal? Burung gagak itu sangat tenang, lalu dengan suara yang agak memaksa dan mendesak berkata, itu dapat membuat daging seseorang menjadi kekal, tubuh itu ada selamanya. Sementara itu harus lebih seperti ini. Untuk dikenal sebagai kekal, itu berarti kitab suci juga harus kekal. Si Hao dan semut kecil itu sedikit tercengang. Alasan macam apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kitab suci abadi yang sejati terukir di puncak abadi ini. Burung gagak menunjuk ke arah gunung besar ini. Itu berbicara tentang rahasia yang mengejutkan. Kitab suci yang tidak dapat binasa terukir di gunung. Kecuali jika seseorang benar-benar menyempurnakannya, itu akan ada selamanya, tetap tidak dapat dihancurkan, dan kekal. Di masa lalu, setelah segelnya dibuka, lembaran kulit binatang yang muncul di puncak gunung semuanya adalah kulit binatang yang dipadatkan dari simbol-simbolnya, bukan kulit binatang yang sebenarnya. Jika kamu ingin memperoleh kitab suci ini, maka kamu perlu memperoleh pengakuannya, terlebih lagi menemukan kunci kitab suci untuk menelitinya. Sang gagak menjelaskan. Si Hao dan si semut kecil tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka tempat ini akan serumit ini, sesulit ini hanya untuk meneliti sebuah kitab suci. Mereka berdua curiga. Sebenarnya ini sulit, membutuhkan berbagai macam persyaratan. Bagaimana Hiu Shuang bisa membawa kitab suci abadi? Burung gagak itu mendesah. Makhluk-makhluk di pantai seberang benar-benar terlalu kuat, dengan individu-individu yang sangat menakutkan. Sebelumnya ada beberapa makhluk abadi yang hebat yang berkumpul.
Mereka bertindak bersama-sama, dengan paksa membuka celah, menyingkapkan kitab suci yang sebenarnya. Pada akhirnya, setelah orang-orang itu meyakini bahwa Hiu Shuang memperoleh kitab suci tersebut, mereka menggunakan panci peleburan abadi yang dibuat untuk memurnikan makhluk abadi sejati hingga mati untuk menghancurkan puncak gunung dan menghancurkan tempat ini. Mereka tidak ingin generasi berikutnya memperoleh kitab suci tersebut, dan berakhir di sini. Hanya saja, mereka adalah orang-orang dari sisi lain, jadi mereka tidak akan mengerti sifat mengerikan sebenarnya dari kitab suci ini. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, puncak abadi pulih kembali. Kitab suci di dalamnya muncul sekali lagi. "Itu tidak dapat binasa," kata burung gagak. "Apakah ini kitab suci yang tidak dapat dihancurkan?" "Bahkan kitab suci dapat tetap tidak dapat dihancurkan, hidup berdampingan dengan dunia. Bagaimanapun juga, itu misterius, tidak heran yang lain berkata bahwa begitu benar-benar disempurnakan hingga sempurna, seseorang dapat menjadi tak tertandingi di surga. Mereka benar-benar dapat mencapai keteguhan melalui semua kesengsaraan, kekal di dunia ini." Semut kecil itu mendesah, merasa putus asa dan sedih. Di matanya, situasinya masih sangat buruk, benar-benar mengerikan. Itu karena Hiu Shuang merebut kitab suci selangkah lebih maju dari mereka, yang sekarang telah mencapai tingkat kultivasi entah sampai mana. Apakah ada gunanya mencoba mengejar ketertinggalan? Namun, ia segera terbangun lagi dan berkata, "Maksudmu, begitu seseorang benar-benar berhasil memurnikannya, kitab suci yang tidak dapat binasa ini akan lenyap dari tempat ini." Karena burung gagak berkata bahwa kitab suci itu masih ada di sini, dan puncak gunungnya masih dalam tahap pemulihan, maka ini berarti Hiu Shuang belum menyempurnakannya secara menyeluruh, atau dia belum mencapai kesempurnaan mutlak. Dia tidak akan pernah mampu mengolahnya secara penuh, tidak akan mampu mencapai akhir dari jalan ini, karena seperti halnya semut bertanduk surgawi milik 10 setan sebelumnya, dia akan merasa terlalu sulit untuk memahaminya secara penuh. Kata burung gagak, "Apa yang ingin kau katakan?" Si semut kecil tidak mau lagi mendengarkan, matanya membelalak lebar. "Kitab suci itu tidak lengkap. Tempat ini hanya memiliki 4 lembar kulit binatang emas yang kau lihat. Ini belum semuanya, seharusnya ada 9 lembar kitab suci." Burung gagak itu menjelaskan. "Hah." Hal ini membuat Si Hao tercengang. "Total ada 9 halaman kitab suci yang tidak dapat binasa? Pihak lain hanya membawa 4 lembar, jadi sepertinya dia benar-benar tidak bisa mencapai kesempurnaan dengan itu. Tidak heran semut bertanduk surgawi tua dari 10 iblis tidak dapat mengolahnya sepenuhnya sepanjang hidupnya. Seperti yang dia katakan, kitab suci itu cacat, tidak lengkap. Mana 5 lembar sisanya?" tanya semut kecil. "Mereka dikabarkan berada di tanah terlarang yang paling mengerikan di 9 surga 10 bumi. Bahkan di dunia kita, hanya 2 atau 3 orang yang mengetahuinya." Burung gagak itu mendesah. Si Hao dan semut kecil tahu bahwa ada area terlarang yang mengerikan di dunia ini yang tidak dapat dimasuki, bahkan keluarga yang berumur panjang perlu menghindari tempat tersebut. "Daerah terlarang yang mana? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kitab suci?" Semut bertanduk surgawi kecil sangat menginginkannya. "Jika kau ingin memasuki area terlarang, kau harus hidup untuk menjelajahinya. Sebelum kau mempelajari 5 lembar kitab suci terakhir, akan lebih baik jika kau mempelajari 4 lembar pertama dengan benar untuk saat ini." Kata gagak tua itu, sambil menyiramkan air dingin ke arah antusiasme semut kecil itu. Namun, sangatlah sulit untuk membuka puncak abadi ini, karena mereka berdua tahu bahwa kunci kitab suci diperlukan. "Apa benda itu? Seperti apa bentuknya?" "Kamu sudah lulus ujian, bakatmu tidak kalah dengan Hiu Shuang. Selama kamu mendapatkan kunci kitab suci, itu sudah cukup," kata burung gagak. Si Hao dan si semut kecil langsung tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, jadi kemana mereka akan mencarinya? Mereka bukanlah Hiu Shuang, mereka tidak memiliki makhluk abadi di belakang mereka, tidak ada ahli yang tak tertandingi untuk membantu mereka memperoleh kitab suci dengan paksa. Kemana mereka akan pergi untuk menemukan ahli seperti ini di zaman sekarang? Orang yang menunjukmu ke sini pasti tahu bahwa kunci kitab suci dibutuhkan. Mungkinkah dia tidak memberitahumu sedikit pun tentang itu? Si gagak tua mengerutkan kening, merasa sangat kecewa. "Kunci kitab suci, seperti apa sebenarnya bentuknya?" tanya Si Hao. "Kunci tulang putih,
lembut bagaikan batu giok putih halus, tidak dapat rusak dan tidak dapat dipecahkan. Mendengar jawaban ini, Si Hao tergerak. Ia segera mencari barang-barangnya, dan menemukan sebuah kunci tulang putih berkilau seputih salju. "Kau membawa benda ini?" Burung gagak itu tersentak kaget. Si Hao paham bahwa semut bertanduk surgawi tua itu pasti sudah lama merasakan kunci ini, dan itulah sebabnya dia mengarahkannya ke sini. Benda ini berasal dari medan perang abadi. 3 tahun lalu, para siswa lembaga Dewa Surgawi pindah bersama untuk menjalani ujian api. Mereka sebelumnya telah memasuki tanah kuno. Kunci ini ditemukan dari gua bawah tanah. Sebelumnya di sana juga terdapat kaisar kupu-kupu yang membusuk, paman dan keponakan dari keluarga umur panjang klan Feng sebelumnya pernah mencoba memperebutkan kesempatan di tempat itu, tetapi keduanya akhirnya meninggal di sana. Selain itu, permaisuri yang tak tertandingi yang mengenakan topeng perunggu sebelumnya telah muncul di sungai besar sejarah medan perang, membantu Si Hao memaksa kembali raksasa dari tahun-tahun tak berujung yang telah lalu. Pendek kata, tempat itu sungguh misterius, menyimpan misteri yang amat besar. Dia tidak pernah menyangka kunci tulang putih yang diperolehnya saat itu akan sepenting ini. Tidak heran sebelumnya ada kupu-kupu kaisar yang membusuk di sana. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia teringat pada kupu-kupu kaisar kecil yang sedang tertidur di dalam dirinya. Setelah beberapa tahun berlalu, kupu-kupu itu masih tertidur, seperti batu penyerang ilahi, tidak terbangun selama ini. Yang satu seperti ini karena menyerap jejak kaisar kupu-kupu yang membusuk, mengalami transformasi, yang lain karena memakan batu ajaib, batu amanat surga, dan semua jenis harta surgawi lainnya. "Dengan kunci kitab suci, kamu bisa mendapatkan kitab suci yang tidak dapat binasa," kata gagak tua itu dengan sangat yakin. "Kitab suci yang tidak dapat binasa, ada di sini. Mereka sekarang dapat memperolehnya. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini." Rangkaian kejadian yang terjadi setelah mereka tiba sangat aneh, bagaikan roller coaster emosional, yang membuat suasana hati mereka naik turun. Mereka akhirnya akan mendapatkan kitab suci, harapan mereka tidak akan sia-sia. "Hiu Shuang yang menyebalkan, kau pikir tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan kitab suci hanya karena kau menghancurkan puncak gunung. Kau pikir kau siapa? Saat aku selesai mengolahnya, aku akan datang melunasi hutangku padamu." Semut bertanduk surgawi menggertakkan giginya karena marah. Dendam karena saudara-saudaranya terbunuh, kebencian terhadap saudara-saudara perempuannya ditebas, bagaimana mungkin ia bisa melupakannya? Si Hao juga sangat gembira, hatinya merasa tergerak. Ia menatap kunci tulang putih yang menyerupai batu giok itu. Ia memang tidak pernah meramalkan hal-hal akan menjadi seperti ini. Itu benar-benar menemukan secercah harapan ketika segalanya tampak hilang. Kitab suci yang tidak dapat binasa sangatlah penting, itulah yang diinginkannya. Entah mengapa, ia merasa harus menggunakan kitab suci ini untuk melewati semua jenis kesengsaraan, bahwa inilah yang harus ia andalkan. Setidaknya, sebelum dia menempuh jalan yang belum pernah ditempuh orang lain sebelumnya, jalan yang menjadi jalannya sendiri, kitab suci ini mungkin akan dikaitkan dengan apakah dia akan hidup atau mati. Maknanya terlalu besar. Hanya saja, ketika kegembiraannya berlalu dan dia menjadi tenang, Si Hao menatap burung gagak ini. "Apakah burung hitam ganas ini dapat dipercaya?" Segala sesuatu yang diucapkan tadi dibangun berdasarkan kata-katanya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu mungkin sesuatu yang sangat serius dan mengerikan. Bukan karena Si Hao terlalu curiga, tetapi karena di negeri berbahaya seperti ini, banyak hal tidak dapat dinilai dengan penalaran normal. Jika dia naif dan sederhana, dia mungkin akan mati tanpa dimakamkan dengan layak. Burung gagak itu tidak merasa terganggu karena sedang diawasi seperti itu, malah memperlihatkan raut wajah memuji, katanya, "Meskipun kamu sudah tersulut emosi, kamu masih belum kehilangan rasa kesopanan, kehilangan kewaspadaan yang seharusnya kamu miliki, inilah ciri khas seorang pejuang. Kalau tidak, tidak peduli seberapa hebat bakat seseorang, dia tetap bisa mati. Itu adalah evaluasi yang tidak buruk, membawa pujian. Yang paling dikhawatirkannya adalah bahwa orang-orang di era besar ini tidak mengalami perang, tidak pernah menyaksikan darah dan kekejaman era besar kuno abadi, kesengsaraan tulang-tulang yang menumpuk menjadi gunung, bahwa mereka seperti bunga di rumah kaca. Sekarang, tampaknya situasinya lebih baik daripada yang diperkirakan. Kamu bisa pergi dan mencoba, gunakan kunci tulang putih untuk membuka puncak abadi."
Langkah pertama akan segera dilakukan, yaitu mengungkap lapisan paling dangkal dari segel tersebut. Kali ini, si hau dan semut bertanduk surgawi sangat berhati-hati, mendekati jurang. Mereka mengerahkan kekuatan ilahi terbesar untuk membuka segel. Hong! Kenyataannya, ini adalah sejenis reaksi, berinteraksi dengan puncak abadi, membuatnya bangkit kembali. Kau sudah tinggal di sini selama beberapa waktu, bertempur hebat, tidak pernah kalah dari Hiwu Shuang. Puncak ini sebenarnya sudah lama menyetujuimu, jadi seharusnya tidak akan ada banyak kesulitan. Kata burung gagak. Ia tetap berada jauh. Benar saja, saat Si Hao baru saja mulai menggunakan kuncinya, gunung besar ini tampak seperti makhluk hidup, bangkit kembali dengan cepat, melepaskan cahaya, dan menghasilkan tenaga hidup yang melimpah. Ini adalah jenis perubahan yang sangat menakjubkan. Tubuh gunung yang telanjang itu awalnya berwarna abu-abu kusam dan tidak bercahaya. Sekarang berwarna merah tua, berlumuran darah orang-orang abadi bertahun-tahun yang lalu, tempat ini tidak memiliki kekuatan hidup. Namun sekarang, beberapa tangkai rumput tumbuh, begitu pula beberapa tanaman merambat hijau. Mereka muncul dari tanah, sampai-sampai mereka dapat dikatakan keluar dari dinding batu saat muncul, hijau dan subur, dan berangsur-angsur tumbuh subur. Lalu seluruh gunung menampakkan lapisan cahaya keemasan redup. Terlebih lagi, semua tanaman berubah, seolah-olah mereka adalah tanaman emas. Tempat ini cemerlang, cahayanya memancar langsung ke langit. Hong! Suara kitab suci yang agung bergema di puncak gunung, begitu kerasnya sehingga bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya, membuat orang ingin memahami Dao, membenamkan diri dalam tingkat pemahaman terdalam. Seolah-olah mereka diurapi dengan pencerahan sempurna. Suara kitab suci ini terdengar ilahi dan agung, seakan-akan ada makhluk abadi yang melantunkan kitab suci di sini. Kemudian, di atas gunung, beberapa lembar kulit binatang emas muncul, berubah menjadi kertas. Permukaannya ditutupi kitab suci, yang berisi misteri yang tak ada habisnya. Huruf-huruf itu sangat cemerlang, berkelap-kelip seperti bintang. Si Hao ingin meraihnya, ingin melihatnya dengan jelas, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Keempat lembar emas itu berkibar di sana, mengeluarkan suara hua-hua. Dia tidak dapat benar-benar memahami makna mendalam dari kitab suci itu, hanya mampu memahami sedikit saja. Inilah tepatnya kitab suci yang tidak dapat binasa. Buka itu! Burung gagak itu berteriak, mengingatkan Si Hao agar tidak membuang-buang waktu. Telapak tangan Si Hao bersinar. Dia mengaktifkan kekuatan magis, mengoperasikan kunci tulang putih itu. Pada saat ini, energi keberuntungan meletus dalam ribuan garis, cahaya warna-warni yang cemerlang dalam puluhan ribu helai, itu sangat indah dan luar biasa. Kunci tulang putih berubah menjadi seberkas cahaya putih. Ia memasuki puncak abadi, langsung menuju tubuh gunung, lalu menghilang tanpa jejak. Terdengar suara yang menggetarkan dunia. Gunung ini retak, melepaskan cahaya keemasan yang paling cemerlang dari dalamnya. Seolah-olah gunung berapi yang paling mengerikan di dunia ini retak dalam kegelapan malam, cahaya yang menyala-nyala melonjak dari dalamnya. Dari kejauhan, seolah-olah cairan keemasan mengalir. Cahaya ilahi tercurah turun, menerangi kubah surgawi. Pada saat ini, matahari, bulan, gunung, dan sungai semuanya meredup, hanya menjadi latar belakang. Hanya gunung kuno yang megah ini yang menunjukkan kekuatannya, berputar-putar dengan aura misterius. Pada akhirnya, gunung itu runtuh, batu-batu raksasa berjatuhan ke segala arah, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Kitab suci yang sebenarnya ada di sini, keempat lembar emas itu sangat padat dan nyata. Kitab suci yang tidak dapat binasa. Nafas semut kecil itu menjadi sesak, akhirnya melihat kitab suci ini. Keempat kitab suci itu dipenuhi dengan karakter-karakter yang padat. Ada pula berbagai macam garis misterius, yang berhubungan dengan misteri besar dari tubuh makhluk berbentuk manusia itu. Tidak mengherankan bahwa ketika banyak makhluk berkultivasi ke alam kultivasi tertinggi, mereka akan selalu memilih bentuk manusia, ada alasan di balik ini. Bahkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan disiapkan untuk makhluk berbentuk manusia. Bisakah kamu mengolahnya? Tanya Si Hao. Semut bertanduk surgawi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, penuh percaya diri saat berkata, "Aku bukan semut sungguhan. Aku adalah semut bertanduk surgawi, humanoid sejak awal." Setelah berkata demikian, ia berdiri sambil memegang lengannya di belakang punggungnya, berpura-pura sebagai seorang ahli yang mendalam.
Di kejauhan, burung gagak itu tiba-tiba terkejut, lalu terkejut dan berkata, "Kali ini, sangat bagus, pemulihan kitab suci itu relatif lengkap, tidak rusak. Apa yang ingin kau katakan? Mungkinkah kesembilan halaman itu ada di sini?" tanya si Hao. "Tidak." Burung gagak itu menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. "Maksudku, pemulihan keempat halaman ini sudah cukup lengkap, tidak ada kerusakan apapun. Di masa lalu, terlepas dari apakah itu semut bertanduk surgawi tua atau Hiu Shuang, mereka berdua datang ke sini. Empat lembar buku kulit binatang emas kurang lebih memiliki beberapa kekurangan, misalnya, ada bagian sudut yang hilang, beberapa baris terakhir tidak ada, dan sebagainya. Burung gagak khawatir kitab suci itu tidak akan pulih sepenuhnya, masih akan ada kerusakan. Sekarang setelah melihat pemandangan di depannya, ia menjadi tenang. Si Hao dan semut kecil itu tergerak. Mereka segera berlari ke depan. Mereka menempuh perjalanan jauh ke sini justru demi kitab suci yang tidak dapat binasa. Sekarang, mereka akhirnya akan mendapatkannya. Lembaran emas itu mengapung di sana, matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Pemandangan seperti itu benar-benar sedikit menakutkan. Ini sama sekali tidak seperti kitab suci, setiap lembar kulit binatang seperti hamparan kosmos yang menopang alam semesta. Mereka memberi yang lain perasaan yang sangat berat, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia ini. Kenyataannya, ketika si Hao dan semut kecil menyentuh kitab suci itu, benar-benar ada perasaan seperti ini. Terlalu berat, tidak mungkin untuk bergerak. Si Hao dan semut kecil itu sangat terkejut. Dengan kekuatan mereka saat ini, itu sudah sangat berat, jadi jika yang lain datang, mereka tidak akan bisa menggerakkannya sedikit pun. Semut kecil itu mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, mengangkat selembar kulit binatang berwarna emas. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan esensi spiritual, sekarang sudah terasa sangat tegang. Benda ini nyata, benar-benar memiliki bentuk yang nyata. Mereka mengira itu hanya jejak, tidak mungkin memiliki bentuk material. Namun, mereka benar-benar memiliki bentuk fisik. Mengapa benda ini seberat ini? Bahkan dengan kekuatan kita, butuh segalanya hanya untuk mengangkat keempat kulit binatang ini. Kita tidak akan bisa membawa satu pun. Kata semut kecil itu. Burung gagak itu terdiam sesaat. Ia melihat pemandangan ini berulang-ulang, dan baru kemudian berkata, "Kitab suci yang tidak dapat binasa adalah kitab suci yang tidak tertandingi, tidak dapat dijelaskan dengan kebijaksanaan konvensional. Apakah kau benar-benar berpikir itu hanyalah kulit binatang? Sudah cukup jika kau berusaha sebaik mungkin untuk mengingatnya, dengan begitu dapat dihitung sebagai membawanya pergi." "Baiklah kalau begitu." Semut kecil itu masih agak enggan. Ia menyukai sensasi menyentuh kulit binatang jenis ini, sebelumnya ia ingin menyimpannya sebagai barang koleksi. Pria dan semut itu pun duduk, dan mulai mengamati karakter-karakter jenis ini. Itu bukan karakter kuno abadi, juga bukan kata-kata dari dunia ini, namun, "Aku bisa mengenalinya." Ekspresi si Hao menjadi serius. "Bagaimanapun, ini adalah kitab suci yang tak tertandingi. Karakter-karakter ini adalah perwujudan Dao, yang melampaui batas-batas zaman, memungkinkan orang-orang dari era manapun untuk memahaminya. Betapa menakjubkannya ini? Ini adalah kitab suci surgawi yang unik dan luar biasa, kitab suci yang tak tertandingi. Mereka berdua luar biasa, memiliki bakat yang luar biasa, kalau tidak, mustahil mereka bisa melewati rintangan untuk mencapai tempat ini. Sekalipun keempat lembar emas itu penuh dengan karakter-karakter, semuanya terukir jelas di kepala mereka, mustahil untuk dilupakan. Sementara itu, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Keempat kulit binatang itu menjadi redup, matahari, bulan, dan bintang-bintang di sekitar mereka juga mulai mati. Tak lama kemudian, keempat lembar kulit binatang emas itu lenyap dari langit. Hilang. Semut kecil itu tercengang. "Benar, karena itu sudah diingat oleh kalian berdua, sama artinya dengan menjadi abadi. Itu sudah mengakar di hati kalian. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum kitab suci yang tak dapat binasa ini terlahir kembali." Sang gagak menjelaskan. Mereka berdua merasa ini sungguh aneh. Kitab suci itu seperti hasil panen di ladang, setelah dipanen sekali, mereka harus menunggu hingga tahun berikutnya untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Akan tetapi, jika seseorang ingin menunggu kemunculannya di sini,
maka orang tersebut dapat dengan mudah menunggu beberapa juta tahun, sampai pada taraf di mana bahkan satu era besar pun dapat berlalu. Si Hao dan si semut kecil tetap dalam keadaan yang menakjubkan untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat mengendalikan diri, memahami kitab suci, tidak mau bangun dari ini. Burung gagak itu terbatuk, membangunkan mereka. Bukankah dikatakan bahwa kitab suci yang tidak dapat binasa tidak dapat dihancurkan? Kecuali jika seseorang mengolahnya hingga tingkat kesempurnaan, kitab suci itu seharusnya muncul sepenuhnya di sini. Semut kecil itu tidak puas, mengangkat masalah ini, bertanya tentang mengapa 5 lembar lainnya hilang. Karena ini bagian atas. Awalnya hanya ada 4 lembar kitab suci. Jawab burung gagak. Kemudian, ia memberitahu mereka sesuatu yang membuat mereka mendesah. Kitab suci yang tak dapat binasa memiliki 2 bagian, bagian bawah di Tanah Keabadian, area terlarang yang megah dan mengerikan. Pergi ke sana sama saja dengan membuang hidup seseorang. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa tempat ini tidak biasa, dikenal sebagai tanah kuno yang tak pernah mati. Tempat ini pasti menyimpan banyak legenda dan rahasia. Jika kalian berdua mengolah 2 bagian itu dengan sempurna, mencapai tingkat kesempurnaan, maka kitab suci yang tidak dapat binasa itu akan lenyap dari 2 tempat itu, dan selamanya tidak akan dapat diproduksi lagi di 2 tempat itu. Burung gagak itu mengingatkan. Tempat ini bernama Tanah Abadi, kudengar bahkan orang-orang dari keluarga berumur panjang menghindarinya, mereka tidak akan mendekati tempat seperti ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian bawahnya? Si semut kecil menjadi sedikit putus asa. Saat itu, ayahnya tidak tahu ada bagian bawah, hanya berspekulasi bahwa kitab suci itu belum lengkap. Kalau tidak, dengan kecakapan ayahnya yang tak tertandingi, ia mungkin bisa melakukan perjalanan mengelilingi negeri abadi, mengunjungi makhluk-makhluk di sana. Kembangkan bagian atas dengan benar terlebih dahulu, itu sudah cukup bagimu untuk berkembang ke tingkat makhluk tertinggi. Jangan lupa bahwa ayahmu hanya memiliki bagian atas juga, namun dia sudah melangkah ke wilayah umur panjang. Si Hao berkata, memberitahunya untuk tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya, bahwa membangun fondasi yang tepat adalah yang paling penting. Dengan kitab suci abadi di tangan, Si Hao dan semut kecil merasa sangat puas. Inilah tujuan perjalanan mereka, jadi mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena memperoleh hasil. Meskipun mereka masih merasa menyesal, bagian bawah kitab suci yang tidak dapat binasa berada di tanah keabadian, di tanah terlarang yang berbahaya. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, tidak perlu terburu-buru untuk menemukan bagian bawah itu. Saat ini, itu sudah cukup asalkan mereka sungguh-sungguh mengolah bagian atasnya. Kalian semua harus pergi. Energi jahat yang ditekan di bawah tanah tempat ini terlalu kuat, tinggal di sini terlalu lama bisa merusak kalian, itu tidak baik untuk tubuh. Burung gagak mengingatkan. Mayat-mayat penduduk asli terdahulu dikuburkan di sini. Biasanya, energi pembunuh tidak muncul, tetapi akan meletus pada waktu-waktu tertentu. Ketika waktu-waktu itu tiba, bahkan ekspresi makhluk-makhluk agung akan berubah. Terima kasih banyak, senior. Si Hao membungkuk hormat, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Saya harap kamu bisa berhasil mengolah kitab suci abadi, mencapai tingkat kesempurnaan. Kata burung gagak dengan serius, menatap mata Si Hao. Aku akan berhasil. Si Hao mengangguk. Ini akan sangat sulit, karena menyangkut 5 lembar lainnya. Di masa depan, dia harus mencarinya di negeri abadi. Dengan bentuk gunung seperti ini, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tanya semut emas kecil. Bagaimanapun, mereka memperoleh keuntungan dari tempat ini. Sekarang puncak abadi runtuh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kalian semua tidak perlu melakukan apapun. Jika orang-orang dari pihak lain datang ke sini di masa mendatang dan melihat pemandangan ini, mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah hasil dari tindakan mereka saat itu. Kata burung gagak itu. Kemudian, ia berubah menjadi gelombang asap hitam, menyerbu dan menata ulang batu-batu besar itu lagi. Senior, sampai jumpa lagi. Si Hao berbalik. Namun, apakah mereka bisa bertemu lagi? Itu karena dia tahu siapa sebenarnya gagak itu? Di belakang mereka, asap hitam mengepul, berubah menjadi burung gagak. Namun, pada akhirnya, terdengar suara Hong, berubah menjadi wajah-wajah besar satu demi satu. Mereka membawa keputusasaan, membawa kesedihan.
Akhirnya, wajah-wajah raksasa itu menjadi tidak jelas, tersebar menjadi untaian energi jahat, memasuki tanah satu demi satu. Mereka adalah roh-roh heroik yang gugur dalam pertempuran. Ada beberapa emosi yang, meskipun telah berlalu bertahun-tahun, masih sulit untuk dihapus. Ada beberapa keinginan yang terlalu sulit untuk dipadamkan. Mereka adalah sekelompok orang yang menyedihkan, sekelompok jiwa kepahlawanan yang tak kenal takut. Mereka ingin melihat generasi mendatang bangkit, menghapus penghinaan masa lalu, dan benar-benar mengalahkan musuh di pihak lain. Musuh asing menghancurkan tanah suci di sisi ini, membunuh para pejuang, terlebih lagi memusnahkan keluarga dan keturunan mereka, membantai semua orang. Ini adalah dendam besar yang terus berlanjut sepanjang masa. Meskipun mereka meninggal, keputusasaan seperti itu masih ada. Itu berubah menjadi jenis emosi khusus yang mengembara di dunia ini. Si Hao pergi ke kejauhan, tetapi samar-samar dia masih bisa mendengar lagu perang kuno. Meskipun sangat samar, kesedihan seperti itu, langsung masuk ke dalam jiwa seseorang. Mereka kalah, semuanya terbunuh, tidak ada yang melindungi istri dan anak-anak mereka, dan akibatnya mereka dibantai dan dibantai. Dalam keadaan linglung, Si Hao melihat bumi yang luas berlumuran darah. Para lelaki dari semua klan bertempur, para istri dan anak-anak menangis dalam kesusahan. Namun, pada akhirnya, mereka tetap kalah. Bahkan para tetua yang lemah, para wanita muda, atau anak-anak pun tak luput. Penduduk asli terbunuh, semuanya musnah. Inilah kuno abadi yang menyedihkan. Awalnya dunia ini makmur, namun dikubur paksa, darah disucikan oleh orang-orang dari pantai seberang, menciptakan tragedi akhir dunia ini. Aku tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi di dunia ini. Si Hao bersumpah dalam hati, tangannya terkepal erat. Ibu, saudara-saudara, aku merindukan kalian semua, mata semut emas kecil itu merah. Dia menoleh ke belakang setiap kali melangkah, apakah orang-orang yang dicintainya terbunuh di sini di masa lalu? Terlalu sulit baginya untuk melepaskannya. Dia bersumpah, dengan berkata, aku harus menjadi lebih kuat, membantai jalanku ke pantai seberang, membalas dendam untuk kalian semua. Aku akan terus berjuang. Bahkan jika aku mati dalam prosesnya, itu harus seperti ayah, berjuang sampai tetes darah terakhir mengalir keluar, membunuh sampai para ahli asing menggigil ketakutan. Sepanjang perjalanan, tidak ada kejadian yang tidak terduga. Tidak ada kejadian istimewa yang terjadi. Ketika mereka masuk tadi, mereka melihat banyak sekali mayat, bahkan darah yang mengalir keluar masih mengandung panas. Itu semua nyata, sulit dibedakan apakah itu asli atau palsu. Si Hao tahu bahwa mereka melihat hal-hal yang benar-benar terjadi. Itulah kesimpulan akhir dari mantan penduduk asli. Itu kejam, heroik, dan tragis. Sedih, menyedihkan, patut disesalkan. Mereka pergi, meninggalkan tanah kuno ini. Mereka menyusuri jalan setapak pegunungan, berjalan di antara beberapa gunung besar. Ya Tuhan, mataku tidak menipuku, kan? Itu. Huang. Dia benar-benar keluar hidup-hidup. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Di luar sana, ada beberapa orang yang belum pergi, menunggu kabar selama ini. Padahal, jumlah orang di sini sebenarnya tidak sedikit, orang-orang di sekitar pegunungan besar. Ada beberapa kota raksasa di hutan laut utara, banyak orang yang tinggal di dalamnya. Semua orang mengira bahwa Si Hao niscaya akan mati di tanah pemurnian diri yang paling utama, bahwa tidak mungkin ia bisa keluar hidup-hidup. Bahwa ini adalah situasi yang tidak dapat diubah. Itulah sebabnya banyak orang pergi terlebih dahulu, tidak ingin membuang-buang waktu di sini. Namun, Si Hao muncul dan keluar hidup-hidup. Ini benar-benar perkembangan yang sangat mengejutkan, berita yang mengguncang seluruh lautan utara. Tidak ada seorang pun yang pernah keluar hidup-hidup. Tempat ini penuh bahaya, tanah pemurnian diri yang sesungguhnya terlalu mengerikan, tidak ada cara bagi seseorang untuk masuk dan keluar dalam keadaan utuh. Namun kini, seseorang memecahkan legenda itu, menciptakan prestasi yang tak terbayangkan. Hong! Tempat ini meledak dengan suara gaduh, berita beterbangan ke segala arah, terpancar ke berbagai kota raksasa, dan kemudian ke kedalaman laut utara. Seseorang benar-benar kembali hidup-hidup. Huang benar-benar seorang jenius yang mengubah langit. Pada saat ini, semua pujian tampaknya tidak ada artinya. Tidak ada seorang pun yang pernah berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup, ketika mereka masuk, mereka akan mati.
Paling tidak, tidak ada seorang pun di era hebat ini yang mampu melakukannya. Lupakan semua orang, bahkan Si Hao sendiri menghela napas kagum. Dia bertemu Hiu Shuang di alam kultivasinya saat ini, pertempuran berakhir dengan kekalahan bersama, kedua belah pihak jatuh, jadi dia tahu bahwa ketika orang-orang dari alam kultivasi lain mengunjungi puncak ekstrim, memasuki tanah pemurnian diri, bahaya yang mereka hadapi juga akan sesuai dengan alam kultivasi masing-masing. Kalau dia bisa bertemu dengan Hiu Shuang, maka kalau raksasa-raksasa itu datang, maka mereka mungkin akan bertemu dengan makhluk setengah abadi dan yang lainnya. Perjalanan pulang mereka sangat tenang, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Peti mati kuno itu, dan mayat kuno di tebing yang matanya terbuka, membuat orang ragu apakah dia benar-benar mati, tidak bergerak sama sekali, sehingga memungkinkan dia untuk keluar. Mereka akhirnya meninggalkan tanah berbahaya itu. Si Hao menghela napas lega. Tiba-tiba, angin kencang bertiup kencang. Kabut hitam menyelimuti langit, disertai hujan deras yang membersihkan langit, mengguyur, menenggelamkan daratan di sekitar gunung-gunung raksasa. Ini sungguh tiba-tiba, membuat saya benar-benar terkejut. Tidak bagus, puncak-puncak suci yang belum pernah didaki siapapun selama jutaan tahun itu memperlihatkan perubahan, hantu yang mencapai keabadian, itu nyata. Mereka telah muncul. Ada seseorang yang berteriak, menyebabkan kepanikan di tempat ini. Banyak orang mulai berlarian. Karena di dalam hamparan kegelapan ini, suasananya kelabu dan berkabut, sangat menyesakkan. Hanya Si Hao yang tahu, kalau itu bukanlah hantu abadi, bukan pula perubahan aneh yang terjadi di gunung kuno yang tak seorang pun pernah naiki selama jutaan tahun, melainkan makhluk lain. Angin kencang membelah langit. Tak lama kemudian, Si Hao terbawa keluar angkasa oleh angin kencang tersebut. Dia berdiri di sini, menatap bintang-bintang di kosmos, merasakan betapa tidak pentingnya satu orang. Kalian semua! Garis hitam muncul di antara alisnya, ekspresinya tidak menyenangkan. Ada dua orang di sisi lain, satu tua, satu muda. Dia tidak mengenali yang lebih tua, rambutnya jarang, seputih salju dan berkilau, wajahnya penuh kerutan, tua sampai-sampai ada bau busuk. Si Hao bisa tahu dengan sekali pandang bahwa orang ini tidak akan hidup lama lagi. Sedangkan yang lebih muda, Si Hao mengenalinya. Dia adalah seseorang yang pernah bertarung dengannya belum lama ini di lembaga Dewa Surgawi, diledakan sampai muntahan darah, dan hampir mati di tempat. Namanya adalah Wang Manglong. Mereka adalah orang-orang dari keluarga yang berumur panjang, klan Wangxi. Aku yakin kau pasti mengerti alasan kedatangan kami. Ekspresi Wang Manglong sedingin es, membawa niat membunuh, juga perasaan dendam yang kuat. Pikiran Si Hao menjadi dingin. Keluarga Wang benar-benar berani mengambil tindakan. Apakah mereka berencana untuk melenyapkannya di sini? Aku dipaksa masuk ke tambang kuno origin oleh keluarga Wangmu, hampir mati dalam prosesnya, dan kemudian semakin dipandang sebagai pelayan, kalian semua yang selalu menindas dan menentangku. Sekarang, kalian bahkan ingin langsung membunuhku, tanya Si Hao. Hehe, anak muda, kamu tidak buruk, bakatmu luar biasa, patut dihormati. Namun, justru karena inilah kamu membuat banyak orang takut. Begitu kamu dibiarkan tumbuh, aku khawatir akan ada bencana besar yang menimpa keluarga Wangku. Tetua itu berbicara. Meskipun dia mengeluarkan perasaan seolah-olah separuh tubuhnya sudah terkubur, siap mati kapan saja, suaranya masih bergema, membuat darah dan ki seseorang melonjak. Membunuhku seperti ini, tidakkah kalian semua merasa itu terlalu berlebihan? Selain itu, begitu Tetua Agung Lembaga Dewa Surgawi mengetahui hal ini, apakah kalian semua bisa hidup? Si Hao menatap mereka dengan dingin. Siapa yang tahu kalau kita yang melakukan ini? Semua orang sudah melihat bahwa ada perubahan aneh yang terjadi di gunung-gunung suci yang tak seorang pun pernah naiki selama jutaan tahun, dan itulah yang menyebabkan hilangnya dirimu, kematianmu. Tetua keluarga Wang tersenyum lebar. Menurutmu metodemu hebat, tetapi sangat sulit untuk mengungkap misteri di dunia ini. Dengan kultivasi Tetua Agung yang hebat, dia pasti akan mempelajari segalanya, kata Si Hao. Demi klanku, demi melenyapkan bencana di masa depan, bahkan jika orang tua itu mengetahuinya, lalu kenapa? Saat itu, kau pasti sudah mati. Mungkinkah dia benar-benar ingin memulai perang melawan keluarga Wangku? Wang Manglong mencibir. Apakah kau pikir kau bisa terus hidup setelah aku mati? Si Hao berkata dengan dingin. Aku sudah tahu sejak lama.
Memprovokasi Anda di lembaga Dewa Surgawi dilakukan dengan sengaja, aku bertindak atas perintah. Setelah menaruh dendam di sana, meninggalkan perkenalan, barulah membunuhmu di sini akan tampak adil dan masuk akal. Wajah Wang Manglong pucat. Dia menatap Si Hao dengan penuh kebencian, berkata, jika orang tua dari lembaga Dewa Surgawi itu bersikeras mencela kita, dia hanya bisa melihat bahwa aku menyimpan dendam, membunuhmu karena dendam. Dalam situasi seperti ini, demi kebaikan yang lebih besar, dia tidak akan sepenuhnya berselisih dengan keluarga Wang, dia paling-paling akan membunuhku. Lagi pula, orang tua ini juga akan segera meninggal, umurnya tidak akan lama lagi, jadi aku bersedia menemanimu ke liang lahat. Tetua dari keluarga Wang itu terkekeh, membawa aura jahat dan niat membunuh yang tertahan, menatap Si Hao. Ekspresi Si Hao menjadi semakin dingin. Apakah kalian semua membenciku sampai-sampai tidak ragu untuk mengorbankan nyawa kalian hanya untuk melenyapkanku? Awalnya tidak seberapa, tetapi pertumbuhanmu terlalu cepat. Jika terus seperti ini, suatu hari nanti keluarga Wangku akan terancam. Itu akan menjadi bencana, jadi lebih baik kau akhiri saja hidupmu lebih awal. Kata tetua itu sambil tersenyum. Dia sangat berterus terang, mengatakan bahwa dia ingin membunuh seorang jenius, melenyapkannya terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa pentingnya keluarga berumur panjang klan Wang bagi Si Hao. Mereka sendiri adalah kekuatan raksasa, tetapi demi membunuhnya, mereka bahkan tidak ragu untuk meninggalkan anggota klan mereka sendiri. Makhluk-makhluk dari pantai seberang akan menyerbu, dan aku dapat dianggap sebagai salah satu benihnya. Jika aku tidak mati, saat mereka menyeberang, aku yakin aku dapat menunjukkan kegunaan yang luar biasa. Si Hao berkata dengan tenang. Benar-benar lelucon. Justru karena kami takut kau akan bangkit, maka kami akan membunuhmu. Kau pikir kami hanya akan menontonmu tumbuh lebih kuat? Tetua itu tertawa terbahak-bahak. Kau, wajah Si Hao menjadi dingin. Kau bahkan tidak akan mempertimbangkan fakta bahwa ada musuh di sisi lain? Siapa yang peduli jika langit runtuh dan bumi runtuh, banjir besar meluap ke langit? Apa hubungannya kemalangan dunia dengan kita? Selama keluarga Wang kita yang berumur panjang tetap eksis, maka itu sudah cukup. Ketika makhluk dari pantai lain menyerbu, apa hubungannya dengan kita? Tetua itu tertawa dingin. Apa katamu? Si Hao memarahi. Anak muda, kau terlalu naif. Apakah kau benar-benar percaya bahwa semua keluarga berumur panjang akan bertarung sampai mati dengan pihak lain? Alasan mengapa keluarga berumur panjang dapat bertahan, melewati era yang hebat dengan aman, adalah karena mereka semua memiliki metode. Ada alasan untuk ini? Tetua itu berkata dengan acuh tak acuh, tetapi kata-kata ini benar-benar menakutkan. Kau, Si Hao terkejut dan geram. Kata-kata yang diucapkan lelaki tua ini terlalu jelas. Mereka pantas dihukum. Wu, kau memasuki tanah pemurnian diri yang paling utama, benar-benar mampu keluar hidup-hidup dan utuh. Kau seharusnya mendapatkan apa yang kau inginkan, kan? Kata sesepuh itu. Kemudian, ia terkekeh dan berkata, serahkan saja. Mungkin kami akan dikuburkan bersamamu, tetapi itu tidak sekarang. Kami akan membawa keberuntungan alami yang menantang surga yang kau peroleh kembali bersama kami ke keluarga Wang terlebih dahulu. Orang tua, semua orang keluarga Wang MU benar-benar sampah, kata Si Hao sambil menggertakkan giginya. Si Hao merasakan seluruh tubuhnya mengeluarkan panas, darahnya mengalir lebih cepat. Wajahnya memerah, benar-benar marah. Keluarga Wang benar-benar berani melakukan ini. Mereka akan membunuhnya saat dia masih muda, rencana mereka terlalu dalam. Mereka tidak berurusan dengan makhluk-makhluk di sisi lain, sebaliknya, mereka bahkan mungkin berkomunikasi dengan mereka. Ini benar-benar jahat, benar-benar sampah. Tidak mengherankan bahwa ketika dia berada di tanah pemurnian diri tertinggi, ketika burung gagak itu menyebutkan keluarga yang berumur panjang, tawanya begitu memekakkan telinga. Ada kotoran dan rahasia tersembunyi. Keluarga yang berumur panjang, semuanya sangat mulia, sangat cemerlang. Namun, siapa yang mengira bahwa beberapa dari mereka akan menyimpan pikiran-pikiran seperti ini? Itu benar-benar membuat orang menggigil ketakutan. Wu, jangan merasa gelisah, santai saja. Tetua yang wajahnya dipenuhi kerutan itu tersenyum lebar, tidak kesal sedikit pun. Setelah dikutuk sebagai sampah, dia tetap sangat tenang, berkata, anak muda,
Kamu benar-benar terlalu sederhana dan jujur. Dunia ini tidak hitam dan putih, lebih banyak berada di area abu-abu di antaranya, ini adalah warna dunia yang sebenarnya. Ketika sarangnya kacau, tidak ada telur yang tersisa utuh. Kalian semua berpikir bahwa keluarga kalian dapat terus bertahan hidup, tetapi apakah keluarga di pihak lain benar-benar dapat dipercaya? Suatu hari nanti mereka pasti akan membasmi kalian semua. Siha mencaci maki. Kau terlalu banyak berpikir. Dunia ini jauh lebih rumit daripada yang kau pikirkan. 9 langit 10 bumi tidak hanya memiliki keluarga berumur panjang kita saja, dan itu semua bukan hasil dari perjuangan sampai mati. Tingkat kerumitannya melebihi imajinasimu. Tetua ini tersenyum lebar, tetapi itu hanya memberi orang lain perasaan yang lebih menyeramkan dan dingin, seolah-olah itu adalah ular berbisa yang sudah tua. Apa gunanya bicara banyak? Singkirkan saja dia lebih awal, tidak perlu menceritakan semuanya padanya, kata Wang Manglong, matanya memancarkan kebencian. Suaranya penuh dengan kekejaman. Itu karena dia tahu bahwa begitu Si Hao terbunuh, orang lain mungkin tidak akan tahu dalam waktu singkat, tetapi seorang individu yang hebat akan mengetahuinya suatu hari nanti. Ketika saat itu tiba, dia pasti akan mati, didorong maju sebagai kambing hitam. Ini adalah misi yang sulit dan kejam, yang mengharuskannya mengorbankan nyawanya untuk menyelesaikannya. Itulah sebabnya dia sangat membenci Si Hao. Meskipun merekalah yang mengambil inisiatif untuk membunuh pihak lain, mereka tetap menyalahkan Si Hao. Masih sangat terburu-buru, tidak ada kemajuan sama sekali. Tetua itu menatap Wang Manglong dengan pandangan agak tidak senang. Dia juga akhirnya mengerti mengapa klan itu memilih untuk mengorbankannya. Tetua ini tidak terlalu peduli dengan kehidupan atau kematiannya sendiri, karena waktunya telah habis, ia akan meninggal dalam meditasi dalam waktu 1 tahun. Ia telah hidup cukup lama, tidak merasa takut terhadap kematian. Keluarkan! Dia tidak lagi berbicara dengan sopan, langsung memaksa Si Hao. Itu karena pihak lain pasti mendapatkan sesuatu yang menantang surga. Benar-benar tidak ingin muka, sebenarnya ada orang sekotor kalian semua. Semua kejelekan kalian telah disaksikan sepenuhnya oleh kedua mata ini. Semut emas kecil itu geram. Hehe, aku hampir lupa tentangmu. Jika kau tidak berbicara, aku mungkin benar-benar mengabaikanmu. Senyum tetua itu agak dingin. Dia menatap semut bertanduk surgawi di bahu Si Hao, lalu berkata, sungguh spesies yang langka dan berharga, yang penuh dengan legenda yang cemerlang, dikenal sebagai salah satu garis keturunan yang paling kuat. Darah kekuatan ekstrim benar-benar sesuatu yang dirindukan. Mendapatkanmu adalah di atas segalanya, di masa depan, keluarga Wangku akan memiliki semut bertanduk surgawi yang dapat menawarkan darah berharga yang tak tertandingi terus-menerus. Akan ada banyak tokoh kuat yang akan muncul dari generasi kita selanjutnya. Ketika mendengar kata-kata serakah ini, si semut bertanduk surgawi kecil menjadi marah sampai gemetar, benar-benar marah tak terkira. Orang ini terlalu tak tahu malu, benar-benar mampu mengucapkan kata-kata tercela seperti itu? Kentut tua, kau sedang bermimpi. Aku benar-benar mulai bertanya-tanya apakah sebagian alasan mengapa dunia ini hancur selama pertempuran terakhir kuno abadi adalah karena kalian semua. Keserakahan sudah pasti cukup untuk membuat kalian semua melakukan hal-hal yang paling keji. Kata semut emas kecil itu dengan penuh kebencian. Terlalu sederhana dan murni, topik-topik ini tidak cocok untukmu. Tetua itu tidak lagi berkata terlalu banyak padanya, malah melihat ke arah Si Hao. Kamu adalah orang pertama yang keluar dari gua abadi lembaga Dewa Surgawi, hal pertama yang kamu lakukan adalah segera bergegas ke Laut Utara, kamu pasti melakukan ini karena ada sesuatu yang lebih penting di sini. Serahkan saja. Pada titik ini, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Nada suaranya acuh tak acuh, ekspresinya suram dan dingin, tidak perlu dipertanyakan lagi, memaksa Si Hao untuk menyerahkan apa yang diperolehnya. Si Hao hanya mengucapkan kata-kata ini, karena dia benar-benar merasa orang ini terlalu hina dan tidak tahu malu, mengecewakan makhluk-makhluk di dunia ini. Keluarga ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Dapat dikatakan bahwa jenis keluarga umur panjang yang mengerikan ini tidak pantas mendapatkan kejayaannya, mereka adalah tumor ganas yang paling mengerikan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tetua Agung dan yang lainnya tidak bersekutu bersama untuk memusnahkan keluarga seperti kalian semua. Si Hao menahan amarahnya. Sudah kubilang bahwa ini bukan dunia hitam dan putih,
ada lebih banyak abu-abu di antaranya. Jika seseorang terlalu lugas, seluruh dunia ini tidak akan bisa menoleransi mereka. Tetua ini berkata dengan acuh tak acuh. Dengan nada menceramahi, dia berkata, "Pada kenyataannya, kamu terlalu banyak berpikir. Klan kita tidak bersekutu dengan pihak lain. Saat itu, kita hanya membahas beberapa syarat saja." Menurut apa yang dia katakan, keluarga Wang masih belum melewati batas itu. Si Hao pernah mendengar bahwa saat itu, ada beberapa keluarga berumur panjang yang saling membantu, menandatangani kontrak abadi. Keluarga Wang mungkin adalah jenis klan seperti ini. "Cukup, aku tidak ingin melihat wajah jelekmu lagi," kata Si Hao dingin. "Bajingan kecil, kau mencoba berpura-pura padaku? Serahkan semua yang kau peroleh, atau aku akan membuatmu berharap kau mati daripada hidup." Pada saat ini, si tetua menjadi bermusuhan, kehilangan kesabarannya. "Seharusnya kau seperti ini sejak awal. Apa gunanya bersikap sopan padanya? Langsung saja tekan dia. Aku ingin menginjak wajahnya, melihat pemandangan dia yang merangkak di tanah," kata Wang Manglong. Wajahnya ditampar di lembaga dewa surgawi sampai rahang bawahnya hancur, jadi dia membenci pihak lain dengan getir. Kali ini, demi menghilangkan bencana di masa depan, dia mungkin akan mati. Jelas tidak ada akhir yang baik baginya, jadi wajar saja dia dipenuhi dengan kebencian. Ekspresi tetua itu menjadi suram. Dia terus maju, tetapi dia juga bertindak hati-hati. Bukan karena dia takut dengan kekuatan Si Hao, tetapi karena dia takut Si Hao akan bertindak terlalu kuat dan menghancurkan apa yang ingin dia dapatkan. Jika itu adalah kitab suci yang tak tertandingi, buku Dao kuno, dan hal-hal lainnya, mereka mungkin akan lenyap sepenuhnya dengan ledakan diri pemuda ini. Jika itu terjadi, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Itulah sebabnya dari awal hingga sekarang, dia terus berbicara dengan Si Hao, berusaha menenangkannya terlebih dahulu semampunya. Dia sudah mulai menunjukkan metode di dalam dirinya. Kekosongan ini menjadi kabur, redup, kabut mengepul. "Wilayah luar angkasa ini terkunci. Hehe, anak muda, sebenarnya kamu bisa mati dengan terhormat. Serahkan saja semua itu, dan aku tidak akan menyiksamu," kata tetua itu sambil tersenyum. Semuanya ada dalam genggamannya. "Tahukah kau apa yang aku peroleh? Kitab suci yang tidak dapat binasa." Si Hao sangat lugas, langsung menyebutkan nama kitab suci ini. Seolah-olah ada kilatan petir yang menyambar kehampaan. Pasangan tua dan muda itu tercengang, lalu mereka mulai gemetar. Itu sungguh mengejutkan. Mata mereka menyala karena hasrat, penuh keserakahan. "Serahkan." Wang Manglong mengeluarkan raungan rendah. "Semuanya, jika kalian semua masih tidak keluar, maka kitab suci ini kemungkinan akan berpindah pemilik, menjadi seni pelindung klan keluarga Wang." Si Hao berteriak dari kejauhan. "En?" Tetua itu terkejut. Namun, saat dia mengamati sekelilingnya dengan saksama, dia tidak mendeteksi apapun. "Apakah benar-benar tidak ada seorang pun? Jika kamu tidak keluar, maka kitab suci itu mungkin akan segera hilang," kata Si Hao. "Dia tidak menemukan seorang pun di sini, hanya berjudi, percaya bahwa karena keluarga Wang berani datang ke sini, maka mungkin ada keluarga lain juga. Bajingan kecil, kau seharusnya tidak terlalu membanggakan diri dan segera menyerahkan kitab suci. Kalau tidak, kau akan lebih baik mati daripada hidup." Tatapan mata tetua keluarga Wang itu licik, menghancurkan semua kepura-puraan. "Benda yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, kau masih ingin menipu kami, kau terlalu naif. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang?" Wang Manglong mencibir. Tiba-tiba, kekosongan bergetar pelan, seolah-olah riak menyebar. Seseorang dengan paksa merobek kekosongan keluarga Wang yang terkurung, menghancurkan batasan. Sosok berjubah perak muncul, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak, wajahnya bahkan tertutup helm perak, sampai-sampai matanya tidak terlihat. Auranya kuat, kemunculannya tiba-tiba. Demi kitab suci yang tidak dapat binasa, orang ini juga tidak bisa duduk diam lagi. Tiba-tiba, seseorang berbicara dari arah lain. Sosok yang diselimuti kabut hitam juga berjalan mendekat. Kemudian, muncullah bola cahaya hijau lain, kabur dan bercahaya, mengelilingi makhluk yang kuat. Pada saat itu, tiga ahli hebat muncul satu demi satu, tetapi mereka tidak berasal dari faksi yang sama. Mereka saling berhadapan, semuanya menampakkan diri untuk kitab suci yang tidak dapat binasa.
Ekspresi tetua keluarga Wang menjadi tidak menyenangkan. Dia tidak pernah menyangka tiga orang yang menakutkan akan ada di sini, bahkan dia tidak menyadari kehadiran mereka. Dia benar-benar ceroboh kali ini. Aku hanya butuh kitab suci, tidak butuh orangnya. Kata orang yang berbaju zirah perak itu. Juga, saya juga sama. Dua ahli besar lainnya memiliki pendapat serupa, datang untuk mengambil kitab suci. Tiga sahabat Dao, masalah ini dapat didiskusikan dengan baik. Kita dapat membuat empat salinan kitab suci, satu salinan di setiap sisi. Orang ini akan kubunuh, kata tetua keluarga Wang. Ketiga pakar besar itu tetap diam, tidak mengatakan apapun. Tetua keluarga Wang langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Dia kemudian tiba-tiba berbalik, menatap Si Hao dan berkata, bajingan kecil, kau telah memancing masalah untukku. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Leluhur Xuan, tangkap dia, biarkan aku menyiksanya. Wang Manglong ingin segera beraksi, ingin segera menjatuhkan Si Hao. Si Hao masih tetap tenang. Dia melihat ke sekeliling, tidak memperhatikan pasangan tua dan muda keluarga Wang, malah berbicara kepada tiga ahli hebat. Apakah Yuan Qin juga datang? Aku sangat berharap dia ada di sini, kalau tidak aku akan sangat kecewa. Semua orang tercengang. Kemudian, mereka merasa ada yang tidak beres. Mengapa Wang setenang ini, malah bersikap seolah-olah dia yakin dengan dukungannya? Tidak bagus. Mereka semua benar-benar merasa ada yang tidak beres. Ini hanyalah seorang pemuda, jelas-jelas dalam situasi putus asa, namun dia sebenarnya begitu tenang, tidak panik sama sekali, seolah-olah dia sedang melihat daging di atas talenan. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Apa kamu takut sampai bodoh? Berpura-pura bodoh di sini, seperti itu bisa melakukan apa saja, kata Wang Manglong dengan sangat kasar. Akan tetapi, terlepas dari apakah itu tiga orang jagoan besar atau tetua keluarga Wang yang tidak punya banyak waktu lagi, mereka semua diam saja, merasa gelisah dalam hati, dengan hati-hati merasakan situasi di sekitarnya. Namun, mereka tidak menemukan siapapun. Jika ada yang datang, maka mereka jauh lebih kuat dari mereka. Anak muda, apakah menipu orang lain menyenangkan? Tetua keluarga Wang berkata dengan suara dingin dan dalam, tatapannya menyeramkan. Kau takut? Si Hao tampak tenang. Ia mengamati kedua matanya, merasa semakin tenang. Namun, semut emas kecil di bahunya sangat gugup. Semakin lama semakin terasa bahwa gertakan Si Hao tidak dapat menyelesaikan masalah sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Tetua keluarga Wang berteriak pelan. Riak-riak muncul dari mulutnya, riak-riak ini dengan cepat menyebar keluar. Ini adalah kemampuan ilahi garis keturunan kelelawar, mampu merasakan jika ada musuh yang bersembunyi. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah dingin dan dalam. Bajingan kecil, menipu kita seperti ini, apakah kau mencari kematian? Dia marah karena dia sebenarnya ditipu oleh generasi muda. Melalui kemampuan ilahi garis keturunan kelelawar, dia yakin bahwa tidak ada ahli yang kuat di dekatnya. Tempat ini sangat tenang. Kalau saja kemampuan ilahiyah ini tidak dapat mencari di angkasa luar yang kosong melompong, maka orang yang datang itu terlalu menakutkan. Tiga ahli lainnya menghela napas lega, merasa mereka terlalu berhati-hati, membuat diri mereka takut. Ini adalah luar angkasa, jadi mungkinkah ada ahli yang tak tertanding yang tertarik ke sini? Anak muda, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu sendiri tidak mengerti hidup dan mati, berani menipu kita. Sekarang, saatnya bagimu untuk menyerahkan hidupmu. Tetua keluarga Wang langsung bertindak. Dia mengulurkan tangannya, lima jarinya terbuka, mencengkeram leher Si Hao. Dia akan mengangkat Si Hao seperti anak ayam kecil, lalu mempermalukannya dengan kejam. Dasar bajingan! Semut emas kecil itu meraung marah. Dia adalah keturunan dari 10 iblis jahat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang begitu tidak adil. Mereka berdua adalah kultivator alam ini, tetapi mereka akan terlibat dalam pertikaian internal. Sampai pada titik di mana dia punya alasan untuk mencurigai bahwa keluarga Wang telah berkolusi dengan pihak lain. Jenius macam apa? Bakat surgawi macam apa? Orang tua ini akan menutupi langit dengan satu tangan, mencekik seorang jenius. Apakah kau menyimpan kebencian yang tak ada habisnya? Tetua keluarga Wang berkata dengan dingin. Sekarang mereka telah menjadi benar-benar bermusuhan, ekspresinya sangat dingin,
Sangat menakutkan, penampilannya yang sebelumnya tersenyum tidak terlihat lagi. Haha, di sampingnya, Wang Manglong tertawa terbahak-bahak, merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Xiao menghela napas pelan, lalu berkata, "Kalian semua telah memaksaku. Hanya berdandan seperti dewa, berpura-pura menjadi iblis." Tepat pada saat ini, salah satu dari tiga ahli hebat juga tidak bisa diam lebih lama lagi, tidak mempercayai kata-katanya. Ke arah ini, Xiao hanya menghancurkan sepotong batu giok kuno. Untaian demi untaian cahaya warna-warni dilepaskan dari dalam, sangat lembut, membawa kekuatan jiwa. Giok pemeliharaan abadi. Pada saat ini, ekspresi tetua keluarga Wang berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia bisa menebak dari penampilannya. Ini adalah harta karun legendaris yang dapat memelihara jiwa, melindungi roh kuno. Benda ini sangatlah berharga, bahkan makhluk agung yang berkuasa pun tidak pernah melihatnya sebelumnya. Hal semacam ini sebelumnya hanya muncul dalam legenda, yang tercatat dalam buku tulang. Ketiga ahli hebat lainnya pun ikut berubah ekspresinya di tempat, ada yang ingin segera lari dan tidak mau berlama-lama di sini. Karena kamu sudah datang, maka tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Sebuah suara tenang terdengar. Setelah giok pemeliharaan abadi dihancurkan, helai demi helai cahaya warna-warni terjalin bersama, membentuk sebuah sosok. Angin abadi menyapu, tulang-tulang membawa dao, alis yang baik, mata yang indah, berambut putih, namun memiliki kulit yang sehat, itu adalah tetua agung lembaga dewa surgawi. Tetua keluarga Wang sangat ketakutan sehingga jiwanya bergetar. Tangan besarnya yang terulur sudah mencapai leher Xiao, namun dihentikan dengan paksa. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu pakar yang tiada tara ini di sini. Wang Manglong di sampingnya bahkan lebih tercengang, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa tetua yang bisa mengabaikan 9 langit dan 10 bumi ini mengikuti di samping Xiao? Peng! Tetua agung mengangkat tangannya, menampar tangan besar yang diulurkan tetua keluarga Wang, seketika itu juga tangan itu berubah menjadi abu yang berserakan, membuatnya menjerit memilukan. Lalu, dengan gerakan tangan tetua agung, dia dicengkeram seperti anak ayam kecil, persis seperti bagaimana dia awalnya ingin memperlakukan Xiao. Tangan keluarga Wang Miu sudah terlalu jauh. Suara tetua agung terdengar dingin, benar-benar marah saat ini. Pada saat yang sama, dia berteriak singkat. Ketiga ahli hebat yang tadinya ingin lari mulai gemetar hebat, semuanya terhuyung-huyung, tidak dapat meninggalkan tempat ini. Senior! Salah satu dari mereka berteriak dengan suara gemetar. Tak seorang pun dari mereka menduga tetua agung akan muncul di sini. Ini jelas merupakan tubuh spiritual, bukan tubuh aslinya. Tubuh itu disembunyikan di dalam giok pemeliharaan abadi untuk melindungi Xiao. Dari sini, orang bisa melihat bahwa tetua agung terlalu mementingkan Xiao. Seberapa mulia dan hebat statusnya? Tidak banyak orang di 9 langit dan 10 bumi ini yang bisa dibandingkan, namun saat ini, dia melakukan hal ini untuk seorang pemuda, yang rela melangkah sejauh ini. Adapun tetua keluarga Wang, beberapa waktu lalu, dia masih tenang, seolah-olah semuanya berada dalam genggamannya, tetapi sekarang, wajahnya pucat, sulit baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia digendong oleh tetua agung, sulit untuk bergerak sama sekali. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Xiao tentu saja tidak merasa takut. Sebelum menuju ke Laut Utara, ketika dia membicarakan berbagai hal secara pribadi dengan tetua agung, dia takut akan ada orang lain yang akan mengincarnya. Pada akhirnya, tetua agung memberinya sepotong giok pemeliharaan abadi, dengan mengatakan bahwa itu dapat melindunginya. Giok pemeliharaan abadi ini sangat ajaib. Tubuh spiritual dapat dipecah dan disimpan di dalamnya, disembunyikan di dalam tanpa sepengetahuan dunia luar. Pada saat yang genting, ia dapat langsung berkumpul kembali menjadi tubuh jiwa. Tetua agung mengulurkan jarinya. Baju zirah, topeng, dan benda-benda lain milik tiga ahli agung semuanya hancur menjadi abu, memperlihatkan sepenuhnya penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka semua adalah sosok tua dan berambut abu-abu, generasi yang lebih tua. Sayang sekali, Yuan King benar-benar tidak ada di sini. Xiao menghela nafas. Orang yang sebelumnya dia waspadai adalah Yuan King. Dia tidak pernah menyangka orang ini tidak datang, sementara orang-orang keluarga Wang menjadi kekuatan utama. Adapun ketiga orang itu, Xiao tidak mengenali satupun dari mereka.
Ketiga keluargamu juga mengirim orang ke sana. Aku benar-benar kecewa, Tetua Agung menutup matanya. Senior, mohon maaf. Kami tidak datang untuk mencelakai Huang sampai mati, kami hanya ingin melihat apa yang ingin dia lakukan dengan tergesa-gesa ke Laut Utara. Salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan. Jelas bahwa ketika Si Hao meninggalkan Gua Abadi di bawah Lembaga Dewa Surgawi, hal itu menarik perhatian dan rasa ingin tahu mereka. Karena keserakahan, mereka juga mengikuti di belakang. Tetua Agung tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Kalian semua bisa mengakhiri hidup kalian sendiri. Aku akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa." "Apa?" teriak mereka bertiga, dipenuhi rasa takut dan kaget. Ketiganya memiliki identitas yang tidak biasa, berasal dari keluarga kuno dan berkuasa. Namun, Tetua Agung sebenarnya memaksakan kematian pada mereka. Ada beberapa batasan yang tidak bisa dilanggar. Aku tidak ingin ada pertengkaran dengan keluarga kalian, tetapi kalian semua harus melakukan bagian kalian juga, beri aku penjelasan. Tetua Agung berkata dengan dingin. Ketiganya putus asa. Mereka mengerti maksud Tetua Agung. Dia membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, dan mengambil tindakan demi Si Hao. Dia akan mengambil nyawa ketiga orang ini. Mereka pasti bisa dianggap sebagai tokoh besar. Bahkan di 9 surga di atas sana, status mereka sangat hebat. Namun sekarang, hidup mereka akan berakhir di sini. Kalian tidak ingin melakukannya sendiri? Tanya Tetua Agung. Saat berbicara, puf 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 tiga suara terdengar. Tetua Agung melepaskan Sungai Bintang, menghasilkan pedang suci, memotongnya menjadi hujan cahaya, mengubahnya menjadi abu. Itu sangat langsung, tanpa ampun. Ketiga ahli itu terbunuh begitu saja, ditebas oleh Tetua Agung. Kamu, ekspresi Tetua Keluarga Wang berubah pucat, semua kerutannya bergetar. Peng! Dengan satu gerakan tangannya, Tetua Agung meledakkan separuh tubuhnya yang lebih besar hingga menjadi abu, merasa tidak pantas untuk berkata terlalu banyak. Dia hanya meninggalkan kepala, tetapi roh primordial di dalamnya telah lama terbakar habis. Dia langsung dibunuh, semuanya dilakukan dengan penuh ketegasan. Ah, Wang Manglong dari keluarga Wang sangat ketakutan, seluruh tubuhnya sedingin es, benar-benar ketakutan. Tetua Agung tampak agung dan acuh tak acuh, namun dia membunuh tanpa berkedip. Keempat ahli hebat ini seperti semut di hadapannya, bahkan tidak membuang sedikit pun upaya untuk membunuh mereka. Si Hao melangkah maju. Tinjunya menghantam keluar, angin kencang berembus, kubah langit bergetar. Wang Manglong berusaha melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak sebanding, dia tidak akan membiarkan dirinya terbunuh begitu saja. Namun, ini sama sekali sia-sia. Dengan suara, puff, dia hancur berkeping-keping oleh tinju yang dipenuhi amarah. Lengan yang menghalangi di depannya dan kepala itu meledak seperti melon, hidupnya berakhir di sini, meninggalkan mayat yang hancur. Pergi! Ke keluarga Wang, kata Tetua Agung. Dengan ayunan lengan bajunya, kabut tipis menyelimuti mayat-mayat keluarga Wang yang hancur. Mereka akan dibawa ke klan ini. Penatua Agung! Si Hao terguncang. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Penatua Agung telah melakukan terlalu banyak hal untuknya. Sekarang, dia akan dengan paksa menerobos masuk ke keluarga Wang. Tidak perlu bicara terlalu banyak. Aku perlu membuat beberapa orang mengerti bahwa ada beberapa batasan yang tidak bisa dilanggar, bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa mereka sentuh. Tetua Agung berkata dengan sangat tegas. Angin surgawi bertiup kencang. Tetua Agung membawa Si Hao. Dia merobek kubah surgawi, melintasi langit dan bumi, langsung menuju ke keluarga berumur panjang yang kuno dan kuat itu. Si Hao tergerak, bahkan lebih dari itu, perasaannya menjadi campur aduk. Darah panas mengalir deras dalam dirinya. Tetua Agung mengambil tindakan untuknya, sekarang menuju keluarga Wang untuk mengkritik mereka dengan keras. Dia akan menghadapi keluarga yang berumur panjang dan tidak akan pernah mati.